keplosan. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Perleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Wah, wah, wah. Entah berapa hari lagi kita harus menunggu kegemoyan Lesti dan Bilar. Ya, semenjak Dedek Lesti sakit, kegemoyan itu, keuangan mereka berdua tak bisa kita lihat lagi. Ya, tentu saja hal itu menjadikan rindu di hati kita melihat kelucuan, keharmonisan, keromantisan serta kegesrekan mereka berdua itu. Ya, sempat beredar kabar bahwa Bang Bilar sakit. Ya, si kakak Bilar ternyata memang sakit guys. Sakitnya malah rindu. Rindu sama si Dede Lesti. Setelah ketemu sama si Dede, ternyata si abang sekarang udah bugar kembali. Ya, sekedar diketahui bahwa dia hanya mengalami jet lag akibat banyaknya acara dan syuting stripping sinetronnya. Namun ternyata bagi Bilar cukuplah bertemu Lesti Kejora. Ya, setelah bertemu si Dede, si kakak Bilar wah sembuh dan bugar kembali. Hal itu terungkap pada saat Reno Moreno, sang asisten ya, melakukan live dengan sahabatnya. Di situ dia keceplosan bahwa tadi malam yang namanya Eno dan Bilar ya sudah berkunjung, sudah besuk ya, nunggu si Dede Lesti. Tentu hal itu menjawab kegamangan, kegalauan ya, ketidaktenangan Bilar pada saat syuting sinetronnya tersebut. Kini terjawab sudah bahwa Babang Bilar udah sembuh dari jet lagnya. Barusan udah main bola di Avenger FC ya guys ya. Tentu hal itu menjadikan kita bergembira karena sejoli itu ternyata yang satunya tak jadi sakit guys ya. Tapi kalau si Dedek Lesti, masih menunggu hasil ronsen keputusan mengenai penyakit apa sih yang diderita yang menyebabkan Dedek Lesti selalu sakit perut. Oke, kita doakan ya guys ya, moga mereka kembali menyajikan pada kita kegemoyan dengan tentunya kita mendoakan Dedek Lesti dapat sehat kembali, pulih kembali seperti sedia kala. Moga hasil ronsennya hanyalah kecapean biasa. Oke, itu aja. Jangan lupa kita untuk selalu mendoakan dua sejola ini, terutama Dedek Lesti yang masih ada di rumah sakit. Moga cepat disembuhkan, moga cepat pulih seperti sedia kala. Amin. Jangan lupa kalian komen, like, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.